Okay, guys, kita bagi ayam-ayam, guys, ya. 200 ayam-ayam, guys, ya, mainan ayam-ayam. Yang mau ayam-ayam ya cepat subscribe, guys, ya. Depan. Okay, guys. Saya coba buat YouTube channel yang kedua ini, My Chris Vlog. Chris Vlog, gue gak tau Inggris aja. Ini vlog pertama gue yang gak jelas. Nyoba-nyoba, apa tahu ya, jadi crazy rich. Kayak atas sampai pensiun jadi vlogger. Udah lagi zaman-zamannya podcast. Ngomong-ngomong, ya itulah. Ya, jadi saya hari ini pertama dari daerah-daerah. Gue mau jajan, anjir. Gue ntar malam mau jajan, jadi karena uang jajan gak cukup. Jadi ya, kita coba buat lagi apa sih ini namanya, ya beginilah suasana Palu semenjak 5 tahun terakhir setelah gempa dan likuifaksinya. Udah pada normal dikit lah, walaupun ya banyak kasus-kasus tragedi yang gak enak disebutkan. Okay. Mulai dari kasus mayat. Udahlah, gue gak mau ceritain soal kejadiannya itu di Kota Palu atau Kota Palu. Okay. Kita hari ini mau ke jalan Basuki Rahmat. Kenapa saya pilih jalan Basuki Rahmat? Karena kata teman-teman yang lain sih, gue salah jalan, anjir. Udahlah, gue mutar. Kata teman-teman lain, ini hotel di sana kalau hari Sabtu ya banyak. Karena di jalan Basuki Rahmat adalah tempat ruko-ruko, banyak restoran di sana sih, area-area restoran di sana, jadi jalan Basuki Rahmat, area restoran di sana. Jadi kita ya ke sana deh. Oke. Jadi udah jelas lah, ya. Oke, jadi kita pergi mana?
yang ini. Si balap. Si balap satu. Bungkusnya bu, bukan sini bu. Maksudnya yang biasa apa? Yang biasa berapa? Iya, ya. Yang biasa aja. Ya? Ya, jadi ini dia nasi balap kita. Ada ayam suwir, kol, sayur-sayuran, duo. Yang mau coba ya, cari aja di Google. Oke? Okay? Itu di Jalan Basuki Rahmat, namanya nasi balap. Ditambahin kerupuk rasa cabai. Tomat lah. Ya, jadi saya mau kumpul cari uang jajan dulu. Ya, kira-kira 50.000 lah. Cukup. Jadi ya mungkin ini saya skip dulu ya. Soalnya cuma pakai HP nih rekamnya nih ya. Ya macam-macam loh. Baca 50.000 dulu. Situ balik main skateboard. Ya, guys. Sorry guys. Gue ngambil orderan nge-tweet lagi apa namanya? Pas ambil orderan terus ngatur orderan. Enggak diperlihatkan siapa yang ambil, siapa yang ini. Ya, kemampuan kamera dengan HP dan alat seadanya. Gak bisa saya ambil semuanya, guys. Gue dapet nih uang jajan nih sebungkus rokok Rp23.000. Oke, thank you. Ya, guys. Dikit lagi, guys, ya. Kira-kira 30.000 lagi. 3 orderan lah. Gak jadi tuh. 10 orderan, gak jadi 10 orderan. Ya, gak jadi tuh 10 orderan. Ya, guys. Saya mau ngumpul dulu guys sama teman-teman geng kuning. Bosan tuh sekarang sama apa? Gak ada. Thank you.
ke sini teh kayak nasi kuning tuh. Episode keduanya, oke? Okay? Capek cuy. Ya ngomong-ngomong, gue dapat cuma 50.000 doang, sudah. 50.000 doang sudah gue balik. Ya, saya main skateboard dulu, cuy. Ya, saya main skateboard dulu, cuy.